Biasanya kan enggak ada ganggu, orang. Ganggu. Enggak ganggu. Udah. Naigun. Kalau Ruben merasa terganggu, nanti biar saya bantu. Ya, kenapa? Gimana caranya? Gimana? Saya kembalikan ke alamnya. Susah lah ngusir gua. Iya. Susah ngusir gua. Aku ada artikel dulu yang mau aku tanyakan. Apa sih artikelnya? Ini dia. Marisha Ica, akui Fadli Faisal tipe cowok idaman. Badannya bagus. Wih. Maksudnya? Emang iya. Iya karena model. Iya kan? Bener kan? Tapi? Iya. Badan, kalau nyari kayak gini enak kalau nyari baju ya. Udah ada ukurannya ya? Iya. Iya udah pas, jadi gak perlu gulung-gulung celana ya. Maksud gue ngatain Wendy. Yang pasal Wendy gulung dia. Enggak. Iya, lu pas hari ini enggak. Emang kagak biasa juga. Oke. Okay. Oh, jadi karena itu. Tapi kalau Fadli sendiri termasuk cowok idamannya Ica enggak? Kalau di masa umurnya Fadli mungkin ya. Kira di masa pandemi. Emang bertahun beda? Beda. Iya, beda. Beda. Oke. Okay. Nah, ini jadi Ica gimana sih tanggapan Ica ketika ngeliat berita ada Fadli deket sama Rebecca katanya? Tanggapannya kalau Fadli deket sama Rebecca sih aku udah tahu dan Fadli juga sering cerita. Iya, langsung cerita. Jadi kalian tuh hubungannya apa sih kalian? Bingung deh. Kalian sama jarak kan? Kita tuh sebenarnya udah lama deket. Deket tuh maksudnya waktu itu udah ke Bali bareng juga sama Kak Vanes, sama The Feby. Emang hubungannya baik aja. Kayak keluarga. Kayak keluarga. Saudara ya. Kayak kakak. Empok kali itu lebih tepatnya sama empok ya. Iya. Oh, Ica lebih tua daripada Fadli. Nah, kelihatan ya? Iya. Kalau itu kelihatan tuh yang di ujung. Ini ada banyak tarikan. Ini mah tarikan yuk, dia mesti narik dari jam 7 pagi. Nah, kalau malam pas kalian mau tidur karetnya dibuka langsung ini mukanya. Gua jadi ngebayangin. Iya. Ketarik. Tapi cuma sebatas hubungan kakak adik doang kan. Iya. Luna nanya. Bentar ya. Setiap lu Sinta Luna ngomong, lu tahu gak yang paling bahagia? Walaupun pakai masker ya, gua tahu. Tio tuh paling bahagia. Apa? Tio pegang Jimmy Dip. Tipe lu banget. Enggak, ya lu tipenya dia. Iya. Lu tipenya dia. Gua tipenya kamu banget. Iya. Nah, tipe dia, gua udah depan mata. Bukan. Iya enggak, ya lu tipenya dia. Dia tipenya lu, dia memang emang apa? Ikan-ikan tuna, ngerti enggak ya? Oke. Okay. Balik lagi ke kalian nih. Jadi mungkin kan banyak orang yang bilang cocok, banyak yang bilang ini. Kalian ngerasa terganggu enggak sih? Enggak sih. Jadi cari deh. Enggak juga sih kalau aku. Enggak ada yang keganggu sih sana. Karena beritanya juga positif, enggak ada yang ngejelek-jelekin banget. Kalau deket emang dari dulu udah deket. Udah deket. Gitu. Cuman sekarang kayak lebih deket lagi gitu ya. Kak Ica juga. Terus ada Rebecca lu gimana? Kak Ica jawab. Belum lagi no atu no, siluman ular. Gue gak usah tanya lagi, mau dikenalin nanti sama Pak Haji Faisal. Dia mau dikenalin sama Pak Haji Faisal. Tau lu. Ben, boleh nanya gak? Maaf ya, gue boleh nanya gak? Boleh. Ya. Ini kok warnanya kuning doang, biasanya suka ada item-item ya. Kuning item ya. Ulet, ular. Ular apa tuh? Ular sawah ya? Iya. Piton sawah apa tuh? Iya. Hitam kuning. Wah, lu bener-bener pelawak. Bener-bener pelawak. Eh, ucapan doa lu. Ya amin ya Allah. Iya, tapi... Dia harus dapat tahun ini. Dia harus dapat tahun ini. Awas ya gak ngefoto. Amin dong. Amin dong. Amin. Oke, tapi ini kita juga ada nih cewek yang tergila-gila sama Fadli. Banyak banget Fadli. Boleh gak ditayangin ya? Boleh ya? Boleh ya? Ya. Pakai apa sih? Fadlinya panik lo, boleh enggak, Dli? Boleh dong. Boleh ya, coba kita lihat ya, ini dia. Fadli.
lagi deket sama dabernya Pokemon. Bener-bener lo ya. Mentang-mentang lu Sinta Luna pakai baju kuning-kuning kayak Pokemon. Lu bilang dabernya Pokemon. Jadi, serius lu ngejar-ngejar Fadli? Iya, soalnya Fadli itu tipe aku banget. Ya tapi kamu bukan tipenya dia. Ya enggak apa-apa kan banyak orang. Ya Fadli kan dia kan wise sama siapapun yang mengagumi kita kan boleh. Tapi kan selain Febika kan aku juga DM-DM-an sama dia. Ntar enggak dibales, ngoceh. Dibales, ngoceh. Ada tuh balas-balasan komen. Suami aku Fadli FSL, Mama Lome dan Papa Lome. Nama singkatannya Lucai. Lucai. Uti support apapun keputusan Dai. Asalkan Dai bahagia. Ya ampun Fuji, jangan dong. Begitu. Ada lagi. Tadi malam aku mimpiin kamu, Ai. Kapan nih aku dibawa ke rumahmu, dikenalin aku sama Pak Haji Faisal dan Ibu Dewi. Mimpi apa? Engagement kita, Ai. Engagement. Kalau dia ini udah mulai ngaco nih, biji ketumbar nih ya. Tapi bener loh, sejauh ini udah dimusyawarahkan kan, Fadli. Kamu mau bawa aku kan? Bawa kemana? Ke sel? Kemana? Lu pernah ketemu sama Pak Haji Faisal belum? Belum, makanya mau dikenalin bentar lagi. Jangan deh, ngeri Pak Haji kan udah tua, ntar kaget. Gak apa-apa. Ya penting kalau ketemu dia, bokap taruh bangle sini. Biar gak ngikut. Fadli tau gak kalau lu Cinta Luna tuh ngefans sama kamu gitu? Iya, Kak. Iya, aku ngefans sama kamu. Ah, lu mah sama siapa aja lu Cinta Luna. Satpam Jaya Tama aja di dekat sama dia. Hei, Wendy. Itu bukan ngedeketin. Kalau ini gue belain lu, Lun. Sorry. Dia gak ngedeketin buat kenalan gitu. Enggak, dia minjem sepatunya. Iya loh, ukuran kita sama loh. Ya kan, sama ya. Iya, sama dong. Tapi Fadli, tahu ketika ada lu Cinta Luna nih kan artis top ngefans sama kamu gimana sih? Seneng loh. Dan dia juga baik. Gak akan aku cuci ini baju. Fadli, ampun. Seneng ya. Tapi pas lagi kalau saut-sautan gitu memang lu Cinta Luna, balas dong komen aku gitu. Enggak. Emang chatan biasa aja maksudnya, saling reply deh. Ada gak sih netizen yang komentarin, jangan kak gitu? Enggak ada. Cuma bercanda-bercanda doang, semua positif kok. Positif semua. Yaudah, bentar gue yang komen deh, jangan. Ya. Kita coba reka adegan ya, Sesama brother pegangan tangan. Ya enggak apa-apa yuk, namanya anak basket sama anak basket mah gue aja kali. Basket, benar. Bisa. Oke. Nah, kita coba reka adegan kalau Fadli bawa Lu Cinta Luna ke rumah untuk dikenalin sama orang tuanya. Gua orang tuanya Fadli, Ayu dan Wendy. Ayo. Oke ya. Siap ya. Pak Haji Faisal ya. Oh, aku jadi. Bentar ya Kak Ici, aku pinjam dulu ya. Dari pintu. Dari sini. Ma, Fadli kemana tuh? Ya, jam segini belum pulang nih. Emang tuh bocah kebiasaan kalau jam segini kagak pernah pulang tuh bocah dah. Emang Betawian begitu dia di rumah. Orang apa sih? Ini rumahnya Padang. Haji Faisal, bukan Haji Rojak. Padang. Emang ini kan beda ini. Di kuol ya. Onde-mande. Onde-mande. Macam mana nih? Apa pula tak ada kabarnya nih anak nih? Udah jam 7, masih belum pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullah. Berulang kali abang kasih tahu mak, kasih tahu Fadli, kalau pulang jangan lewat kuburan. Kau tuh sebagai mak, kasih tahu anakmu. Fadli. Ma, kenalin ini. Lucy. Siapa ini, Neng? Lucy. Assalamualaikum. Pak Haji Faisal, Bu Dewi. Ah, senang banget ya akhirnya ketemu Pak Haji Faisal, Bu Dewi. Nah, Bapak boleh nanya? Boleh. Ini temenmu ngumpetin kodok ya? Ma,
Suaranya beda, Mak. Jadi gimana nih, Pak Haji Faisal? Bolehkah saya ngelamar anakmu? Bentar. Bang. Iya. Ini anak kita, Pak Faisal, sekarang udah ada kemajuan. Kenapa? Mainnya sama tukang tambel ban. Jangan sembarangan. Ini siapa? Siapa ini? Ngomong sama Pak. Teman-teman udah pegang tangan. Siapa? Tamurim. Jujur sama Pak, siapa? Siapa? Hei, kau megang anakku sendiri kayak lagi metik mangga kayak gitu. Tinggi banget. Pegang dong muka gue. Pak Haji, Bu Haji. Izinkan saya lu cinta Luna dilamar sama anakmu ya. Sebentar. Kayaknya di tenggorokannya ada alat tebu dah. Suaranya agak beda. Udah lama kenal sama Ni? Udah 4 tahun. Berapa lama? 4 tahun. 4 tahun? Hah? Baru 4 tahun aja udah mau buru-buru nikah aja kamu? Yo, Bapak tuh tak pernah melarang kamu mau main basket, mau main futsal, tak apa. Ajak main temenmu nih. Beda. Jago gak? Kau tetanggo. Kau tahu apa-apa. Dan akhirnya kita mendengarkan apakah keputusan Pak Haji Faisal merestui. Gimana, Pak? Atau tidak? Kagak, Bang. Sebentar. Fadli. Apa lagi? Bapak pengen bilang sama kamu. Kamu sudah pikirkan matang-matang, nak? Kamu cinta sama Dio? Enggak. Hah? Enggak. Ya udah. Kalau memang tak cinta, temenan aja. Temenan aja dulu. Tapi dia minta lebih. Bang, kalau bisa mah jangan sama dia. Kenapa? Barusan di samping saya ngegerang aja. Silakan duduk. Silakan duduk. Ngegerang, Bang. Kan, bener. Gimana? Ngegerangnya gimana yuk? Kenapa denger banget, Mak? Tuh, oke. Saya udah curiga. Dan sekarang ini kita kedatangan pasangan suami istri yang kocak dan gak kalah hits. Kita panggil ini dia Mbak Inul Daratista dan Mas Adam Suseno. Pernah ya satu kumisnya Mas Adam ditiup langsung lunak gini. Mas Adam, Mbak Inul, silakan duduk. Keren, Mas Adam mau datang, keren. Oke. Nah, ini jarang muncul. Sekali muncul lucu. Gawat. Ini gawat. Gawat. Aduh. Apa ada artikel dulu untuk pasangan ini ya? Artikelnya. Ini. Salah. Ini benar. Bukan. Puji dan Torik. Bukan. Sudah berkepala 4 dan semakin cantik Inul Daratista minta Adam Suseno Setia. Ini namanya Adam Suseno Setia. Beda dong. Setia gitu. Berbeda semua soalnya. Emang kayak apa sih manjanya Mbak Inul di rumah Mas Adam? Wah, manja banget. Manja banget. Manja banget. Yes. Jadi apa-apa Mas Adam gitu. Manggilnya apa sih kalau di rumah? Yang. Dari dulu tuh Yang. Tuh? Dari dulu. Dari mulai pacaran Yang. Oh, enggak ada berubah tuh ya? Enggak berubah. Walaupun udah jadi suami tetap Yang ya? Iya, tetap. Oke. Nah, tapi kalau Mas Adam sendiri kalau sama Mbak Inul panggilannya katanya yang haus Yang. Oh, iya. yang haus. Yang haus. Yang haus.
Tapi emang emang Mas Adam kurang setia, Mbak Inul. Emang Mas Adam kurang setia? Setia? Setia nggak yang kamu yang? Ya banget lah. Iya. Banget. Banget. Pakai banget. Banget banget. Pakai banget. Tapi kalau dari 1 sampai 10, Mbak Inul semana? 11. Nilainya? 11. 11. Keren. Mbak Inul keren briefingnya di belakang tadi. Hati-hati lho, Wen. No, saingannya lho, Wen. Menurut Mas Bentar, Adam... Panggilin orang wardrobe dong. Gua minta face shield yang kayak begitu dong. Ini muka aslinya, Mas Adam. Ada. Masa orang-orang face shield ada kumisnya sih, Wen? Gua gak ada soalnya tuh. Mas Adam, tapi kalau berarti usia pernikahan berapa tahun ya, Mbak Inul? 26. 26 tahun. Udah melewati pernikahan perak ya. Oke, okay, keren banget. Apa kekurangannya Mbak Inul? Kekurangannya kalau tidur aja. Hah? Kalau tidur. Oh, tidur kenapa? Ngorok. Enggak, orang dia yang ngorok. Orang ini bocok buka rahasia. Bagus, jujur itu apa adanya Mas Adam. Ya, iya, namanya kan istrinya juga pulang abis show kan, capek. Biasanya okay. Kalau Mbak Inul ngorok, tidurnya gimana? Mas Adam gimana tuh? Apa keluar kamar? Mas Adam bangunin gak? Apa tegur? Apa ya gimana? Enggak, ikut ngorok juga. Wen, ini bahaya loh Wen. Ini bahaya. Ini acara komedi, nelpon bisa nelpon Mas Adam ini. Gawat nih, gawat. Aku ada artikel lagi mau aku tanyakan ya, apa artikelnya, silakan. Dicium Adam Suseno pertama kali, Inul Daratista salting. Tak bisa tidur seminggu. Emang iya, Mbak? Ya gimana nggak geli? Hmm? Ya seminggu kerasa, iya, yuk. Kerasa. Pastilah. Iya. Mas Adam mukanya kocak banget ya. Yang? Apa? Cie. Yang tanya kan kamu. Ya, namanya juga baru kenal laki-laki. Disenggol aja juga udah langsung menghayal kemana-mana. Dih, Mas Adam sok ganteng banget. Tapi Mas Adam lirikannya yang ngeliatin aku mulu tau. Aku jadi termalu-malu deh. Ngelirik, maksudnya ngelirik itu kok aneh gitu. Terima kasih Mas. Terima kasih. Oke, okay, nah ini tapi kalau Lucinta Luna nih ngelihat Mas Adam nih seksi banget enggak? Iya, aku suka ngebayangin kalau Mas Adam itu ganteng banget ya. Terus proporsional banget, bapak-bapak gitu ya. Penyayang banget. Aku suka loh kayak gitu loh Mas ya, Adam. Ya emang gitu, emang aku gitu. Jadi kalau Mas Adam sama Mbak Inul, siapa yang paling romantis? Inul. Oh Mbak Inul. Yang paling romantis. Nah, kalau kamu yang? Kalau Mas Adam tipenya gimana? Separuh-separuh lah. Iya separuh-separuh. Separuh-separuh. Iya separuh-separuh. Gimana maksudnya? Bukan elu separuh-separuh maksudnya. Lagi. Nah kalau tangan dia gini. Kita coba reka adegan ya, ceritanya Mas Adam lagi nganterin Mbak Inul pulang. Pas pamitan Mas Adam nyium tangan Mbak Inul, tapi ketahuan orang tua Mbak Inul, Ayu dan Wendy. Oh, ini cerita zaman pacaran dulu. Iya, zaman pacaran. Ya, coba ya. Yuk, silakan. Kok pintu rumahnya sama ya? Sama emang. Pokoknya zaman dulu kita diwajibkan sama pemerintah kayak begini pintunya sama ya. Cukramat. Townhouse ya, pintunya sama. Siap ya. Action. Udah deh mau pulang ya. Udah malam. Bentar. Op. Yuk kita di dalam rumah yuk. Ya, Op. Kita ceritanya orang tua di dalam rumah ngeliat. Ini jendela bayangin. Jendela ya. Nih. Ini di luar rumah. Apa? Di luar rumah sih. Ya, di luar. Itu makanya ada hansip tuh. Tapi emang kan tempatnya di sini, aku depan pintu. Apa nih? Mas Adam mama aku depan pintu. Iya, depan pintu. Gini. Ayo, udah hujan, Ceh. Ayo masuk, Ceh.
Cerita mau pamitan. Cerita mau pamitan. Buat melaki. Iya. Cium tangan. Udah. Cium mas, sasar mas. Udah malam aku pulang dulu ya. Iya. Bu, anak kita nggak diajarin etika ya? Ngapain mas? Masa orang tua yang salah menama dia? Pacarnya kali. Coba kita samperin aja deh. Ya kita samperin. Nul. Lah, mana tadi? Mana tadi cowok di sini? Mana cowokmu? Mana cowok?